Selamat sore, selamat datang kembali di penayangan spesial hari Minggu Home Concert Purwacaraka Music Studio, sekolah musik terbaik di negeri ini. Apa kabar semuanya di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Edisi Sunday Special kita hari ini masih akan tetap mengangkat tema The Beginners. Walaupun video-video yang akan kita tampilkan nanti adalah dari teman-teman kita yang tergolong baru belajar musiknya, tapi kalau kita lihat nanti satu-satu videonya, penampilan mereka itu nggak kalah seru dan nggak kalah keren. Ya, dan tentunya The Beginners adalah cikal bakal yang bakal selalu akan tampil hebat di masa datang. Perjuangan akan dilakukan pada awal-awal belajar, dan inilah mereka di dalam momen-momen pertamanya belajar musik, ya. Dan kita masuk di segmen pertama. Untuk segmen pertama ini, ada Morel Sabatin Rona Tio Tambunan dari Palembang, ada Gendis Putri Hari Utami dari Batu Nunggal Bandung, Gratia Permata Siagian dari Cinere, Carmen dari Pluit, Zo Pirena KPY dari Sumarekon Bekasi, dan terakhir di segmen ini ada Rido Rafael Sitepu dari Balikota Tangerang. Kita saksikan. Hi guys, my name is Gatia. I'm 6 years old. Today, I want to perform Hickory Hickory Dock and the Bubble. Check it out, guys. Thank you.
langsung bareng konvokasi. Saya akan membawakan lagu Little Dogon. Selamat mendengarkan. Dia penampilan dari teman-teman kita di segmen 1, sekarang langsung ke segmen 2. Di segmen 2 kita ada Tara Divya, ada Rizal dari Lipol Mall Kemang, lalu ada Francisca C. Naomi dari Gading Serpong, ada Raisa Belva Damita dari Jatiwaringin, lalu ada Monica Danela Simanjorang dari Cempaka Putih, dan yang terakhir ada Nathanael Odrik Lianto dari BSD City Tangerang. Ayo kita saksikan. Saya Raisa Abel,
Umur saya 6 tahun. Saya dari Purwacaraka Jatiwaringin. Saya akan menyanyikan lagu Desaku. Selamat menyaksikan. Untuk home concert, selamat menyaksikan. Kita masuk di segmen selanjutnya, ini adalah segmen ketiga. Kita punya Kaisara Hanisa Handi dari Cibubur, kita punya Fatma Kialila dari Buaran, ada Naila dari Metro Indah Mall, Bandung, ada Shelin Almerti dan Patricia dari Buaran. Nah, ini main piano berdua nih ya.
Ada Asia Bia Mahira Shanum dari Cirebon. Dan terakhir di segmen ini, kita akan saksikan Gerak dari Cirebon. Thank you.
Dia segmen 3. Seru-seru banget ya anak-anak ini. Pak, ngomong-ngomong nih ya. Kita kan udah terima 1000-an lebih nih ya video-video yang masuk yang udah kita review nih satu persatu. Dan banyak banget kan sebenarnya drum ya dari yang level beginner sampai yang udah cukup tinggi nih levelnya. Iya, di segmen 4 juga kita akan saksikan satu pemain drum pemula. Ya, pemula. Ya. Nah, berhubung ini edisi Sunday Special, gimana kalau kita undang salah satu instruktur kita untuk kasih tips and trick drum nih kali ini? Iya, jadi kali ini kita giliran drum ya. Ya, 2 minggu yang lalu kita udah pernah piano udah ya, gitar udah ya, ya. Mas Dodi kayaknya udah ada di ruang sebelah nih ya. Asik. Nanti kita akan tanya-tanya. Saya akan ke tempatnya Mas Dodi sekarang ya. Maaf ya, ya, saya ngeganggu mainnya ya. Tadi saya dengar soalnya pikir-pikir ini The Beginners bagus banget mainnya. Ternyata Mas Dodi. Ya, ya Mas. Lagi pemanasan. Pemanasan? Waduh, nggak panas-panas tadi.
Mas, ini Mas Dodi kan udah ngajar drum berapa lama ya di Purwacaraka Music Studio? Sekitar 12 tahun deh. 12 tahun ya? 12 tahun. Dia panggilnya Babe sama aku ya. Iya. Jadi ini panggilan aku kalau di sini Babe. Wah, semua panggil Babe. Oke, sekarang kan sesinya nih hari ini kita bicara mengenai pemula ya. Nah, jadi saya ingin beberapa ada pertanyaan gitu. Iya. Ya mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak pemula itu untuk belajar drum dengan baik gitu ya. Apa sih coba? Ada beberapa hal coba dijelaskan. Biasanya pengalaman saya di kelas nih, Be. Ya. Pertama kalau siswa itu datang, yang saya latih pertama megang stick. Stick drum itu sangat penting. Iya, dari jauh gua lihat itu kayaknya kayak sumpit makan bakso. Tapi ya porsi besar ya, Be. Ya. Jadi biasanya itu kalau anak pemula posisinya dia hi-hat tangan kirinya seperti ini, Be. Gitu. Ya. Harusnya saya selalu bilang seperti bentuk segitiga atau seperti huruf A. Gitu. Jadi okay. Posisi untuk mukulnya lebih enak, ketom-tomnya segala macam lebih enak gitu. Ya, yep, tiga ya. Nah, itu okay. Untuk pertama stick, pegang stick. Oke. Okay. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita coba ke bass drum. Ya, nah, kaki ya. Kaki kanan. Ya, tekniknya ada yang heel up, agak diangkat sedikit ya. Kakinya dan ada down, yang heel down. Jadi jangan takut-takut, injak aja penuh power biar lebih berasa ngebasnya buk gitu. Iya. Biasanya untuk pemula itu. Biasanya umur berapa yang udah nyampe kakinya ke bawah ya? Biasanya pengalaman umur 5 tahun, 6 tahun udah ada sih. Udah ada ya. Tergantung dia makan apa ya. Iya. Bongsor enggak nih anaknya, ya kan? Bisa aja udah gede banget gitu ya. Iya. Oke, okay. Terus apa lagi ya? Selanjutnya biasanya saya lebih ke rudiment. Oh, rudiment. Oke. Okay. Rudiment. Kayak misalnya single stroke. Iya, benar, Be. Ya, sticking gitu ya. Sticking atau rudiment. Untuk awal biasanya saya latih single stroke. Ya, gerakan tangannya misalnya kanan kiri kanan kiri contohnya. Setelah itu double stroke kanan kanan kiri kiri contohnya. Ya. Itu ya yang pertama ya. Iya. Terus ya, anak zaman sekarang kan sering bosenan juga ya. Benar. Oh, itu kalau latihan di rumah kan agak susah ya. Cuman kadang-kadang saya lihat dari kunjungan saya ke Zoom class online ya, kan banyak anak-anak sekarang punya drum bagus-bagus ya di rumahnya ya. Tapi apa sih kunci dari keberhasilan seorang anak itu belajar atau pemula itu belajar, kunci keberhasilannya apa? Kuncinya satu sih, Beh, sebenarnya disiplin latihan. Jadi kalau kita itu saya terapkan di dalam kelas itu setiap hari harus latihan ya, walaupun misalnya mereka tidak ada drum, jadi yang penting gerakan tangannya dilatih. Okay. Misalnya mukul sesuatu gitu. Iya. Tapi drum elektrik sekarang murah-murah lah ya, banyak ya. Bener sih, Be. Nggak ngeganggu tetangga juga kan? Iya. Ya. Kalau zaman dulu kita punya beginian di rumah, wah, PR banget tuh ya di rumah ya. Sangat tetangga pasti pusing tuh ya. Kita pusing, tetangga pusing, ya kan? Tapi sekarang kita ada alat seperti ini, Be. Ini disebut dengan damper kan? Oh, damper. Jadi ini untuk meredam suara juga. Jadi nggak takut juga sih, Be. Nggak takut ganggu tetangga. Tapi tetap aja keras coba lu pukul. Keras lah ya, tetap ya, reduksi sih tapi keras, tapi oke lah itu kan perangkat yang kita bisa lakukan. Tapi menarik tuh ya ketika bahwa anak itu memang harus latihan ya, di rumah itu harus latihan. Nggak piano, nggak biola, nggak drum, gitar, semua kuncinya adalah di latihan. Karena ini memang keterampilan ya, disiplin latihan. Okay. Tuh dengerin tuh ya semua ya, bener. Bahwa latihan itu penting ya. Nih Mas Dodi ini udah 12 tahun jadi
pengajar drum, dan banyak murid-muridnya yang kemarin jadi juara-juara ya. Alhamdulillah. Di Asia Pacific Art Festival dan kejuaraan-kejuaraan lain. Jadi teman-teman, adik-adik yang belajar drum semua ya, hari ini perhatikan bahwa sekali lagi latihan yang benar di rumah, pegang sticknya benar, ya injeknya benar, ya nanti latihan agak bosan sedikit nggak apa-apa sih, tapi mungkin kalau pemain drum sih enggak ya, suka ya, enak-enak aja ya, rame gitu kan, energik ya, sekalian sambil olahraga pagi. Benar. Wah, itu cakep banget tuh ya. Iya. Oke, Mas Dodi, terima kasih atas waktunya ya. Dan mudah-mudahan sharing kita hari ini banyak manfaatnya untuk adik-adik semua di rumah. Ya. Sampai di segmen berikut ya. Itu dia teman-teman tips and triknya untuk pemula yang mau belajar main drum. Boleh diperhatiin terus ya nanti ya buat latihan-latihan di rumah. Sekarang kita langsung aja ke segmen 4 ya. Segmen 4 ada Chloe Angela May Mamahit dari Balikpapan Baru. Ada Katiana Azani dari Bintaro. Lalu ada Kinara Laksmi dari Bali. Lalu dari Cikupa ada Rafael Giovanni. Lalu dari Setia Budi Semarang ada Naria Satya Ian H. Dan terakhir ada Chandalini Leister Barviza dari Cempaka Putih. Yuk kita saksikan. Thank you.
Today I will be doing a song number from T.H. Bailey. It's called Long Long Ago Variation, and I hope you enjoy this play. Kita sekarang masuk di segmen kelima ya. Tadi lucu-lucu banget ya. Aku adalah lagu yang aku inget banget ya. Walaupun judulnya di situ Lover's Concerto, tapi sebetulnya itu ambil dari Minuet. Minuet Inji. Minuet Bach. Saya pernah belajar tuh ya. Juga ada apa tuh Long Long Ago ya. Ten tan 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 main biola ya. Memang dibutuhkan semacam apa ya, kesabaran tingkat dewa. Persistence gitu ya. Persistence yang pasti ya. Jadi gigih-gigih. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi yang di rumah, terima kasih sudah membantu ya, memberikan disiplin. Yang penting juga saya tidak bosan-bosannya untuk mengatakan itu sama ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa disiplin itu memang paling penting untuk sebuah latihan. Betul. Skill termasuk dalam skill ini adalah keterampilan bermain musik. Jadi jangan berharap bahwa main musik akan seperti mie instan ya. Tutup 3 Cukup menit. 3 menit bisa dimakan selesai. Ya, enggak bisa gitu ya. Oke, tetap semangat di dalam kondisi yang sedang tidak menentu ini, tapi kita tetap optimis bahwa kita akan bisa keluar dari persoalan ini dengan sukses. Yes. Oke, segmen 5. Kita punya Rafael Cristiano dari Seturan Yogyakarta. Lalu ada Jonathan Christopher Namora Munte dari Pamulang. Lalu juga masih dari Pamulang ada M. Rafa Herdiansyah. Lalu dari BSB Semarang kita punya Benedikta Arum Windria. Lalu kita punya Kalista Nehemia Darmayuda dari Tebet, Jakarta. Dan yang terakhir adalah Ahmad Aiman Zumar dari Monjali, Yogyakarta. Yuk, kita saksikan. Musik.
kita sudah sampai di segmen yang terakhir dan masih ada 6 video lagi. 6 video tersebut dari Jillian Agina Ginting dari Balai Kota Tangerang, lalu ada Satrio Anuraga dari Karawaci, lalu ada Michelle dari Bintaro, dari Halim ada Muhammad Zaid, lalu dari Balai Kota Tangerang ada Felin, dan yang terakhir dari BSD City Tangerang ada Quenel Hermione De Fretes. Ayo kita saksikan bersama-sama. Hai, nama aku Julia. Aku pengen menyanyikan lagu Sahabat Kecil. Selamat menyaksikan.
Kerasa udah 35 video loh kita tonton hari ini, nggak kerasa ya kalau beginners ya. Iya. Semuanya cepet-cepet, durasinya pendek-pendek, tapi semuanya keren-keren. Untuk yang videonya belum ditampilin, jangan lupa setiap hari Sabtu sama hari Minggu, tontonin terus Home Konser di Rumah aja, persembahan dari Purwacaraka Music Studio, skala musik terbaik di negeri ini. Jangan lupa juga subscribe channel kita, tekan tombol bell-nya di bawah ini. Juga follow juga ya akun Instagram kita di @duniapcms dan juga Facebook di Purwacaraka Music Studio untuk tahu semua info terbaru seputar Purwacaraka Music Studio. Dan Sabtu depan kita tetap akan bisa menyaksikan konser di Rumah aja edisi reguler pada jam yang sama, jam 3 jangan lupa, dahsyat-dahsyat yang tampil. Dan kemudian hari Minggunya kita akan saksikan lagi The Special Sunday Concert The Beginners kembali bersama Anda. Sampai jumpa.